اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajeng munggah hari ini kali Pak Bupati nopo niku wau pinter-pinter. Durung tak munggah meco. Dadi terus slilitan niku ngapunten. Iki kan banyu. Ngene-ngene. Ngapunten. Tak temu sik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para habaib, para alim, para ulama, para kiai, dua majelis ulama Indonesia Pasuruan yang punya hajat, Bapak Kapolres yang saya hormati, Bapak Dandim, seluruh jajaran TNI Polri, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini termasuk kegiatan yang tidak patah umum. Nah, Pak Polisi Istibosa. Jadi biasanya polisi itu nunggu persoalan terjadi. Biasanya pemilu rusuh tangkap itu polisi biasanya gitu. Tangkap kok lari tembak kakinya ya. Nah ini polisi malam hari ini munajat pada Allah, minta agar bangsa ini selamat dalam event-event politik yang semakin hari semakin memanas. Dengan tadi disebutkan banyaknya hoax, itu kalau bahasa kepolisian, kalau bahasa masyarakat hoax. Jadi di hoax, kena hoax, akhirnya masyarakatnya huek-huek. Tapi alhamdulillah bahwa ini kesadaran yang cukup maju. Kenapa kita ini di tengah-tengah percaturan dunia, bangsa ini punya pilihan yang paling sulit dan berat. Jadi di antara peta dunia, bangsa ini punya pilihan paling sulit dan berat. Arab itu pilihannya agak mudah. Apa? Satu bangsa memilih puluhan negara. Artinya satu bangsa dipikul oleh puluhan negara. Eropa ini satu bangsa, tapi memilih dipikul oleh puluhan negara. Cina juga satu bangsa memilih dipikul puluhan negara. Nah kita ini sudah orangnya kecil-kecil, pesek-pesek gini, memilih sesuatu yang sangat berat dan sulit bagi bangsa lain di dunia. Apa? Memilih puluhan bangsa dipikul oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini pilihan berat. Yaudah tepuk tangan sing banter, gak bisa pakai malu-malu. Ini bangsa. Gak apa-apa kalau Pak Kapolres, gak apa-apa, gak marah kalau sampean tepuk-tepuk. Nah ini pilihan sah. Jadi memilih hidup dalam satu bangsa, dalam satu negara,
dengan kenyataan puluhan bangsa itu bukan sesuatu yang mudah. Ketika Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, itu slogan yang indah tapi sangat susah. Itu untung Allah ini pernah menyatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Jadi kalau Allah sudah pernah menyatakan bahwa aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, itu berarti bahwa perbedaan menjadi satu adalah sesuatu yang bukan mustahil untuk diwujudkan. Cuman bahasa Indonesia ini kadang tidak kuat untuk berhadapan dengan bahasa Al-Quran ini. Bahasa Indonesia ini berat memang. Jadi lita'arofu, untuk saling mengenal. Ini karena bahasa Indonesia nggak cukup punya bahasa untuk memahami ta'aruf. Ta'aruf ini bukan saling mengenal sebenarnya. Kenapa? Karena ta'aruf itu maknanya adalah agar kalian saling berpengertian. Kita ini mengenal tikus. Kenal kita bahwa yang namanya kupingnya kecil terus kayak marmut ada buntutnya itu, yang kalau di TV dikenal dengan nama Jerry. Kita kenal itu, tapi kalau lihat dia pengen mukul aja kepalanya. Nah, bahasa mengenal itu memang bukan yang tepat untuk menjelaskan lita'arofu, karena kalau ta'aruf itu beda, kita pengertian. Tikus itu kita kenal, tapi kita nggak ingin nutuk kepalanya. Kenapa? Kita pinggirkan dia ke hutan, biar dia tidak masuk lumbung. Nah ini kadang kita. Allah menyatakan itu jelas. Lita'arofu, agar saling pengertian. Lah, untuk membentuk sebuah perbedaan bangsa yang saling pengertian, itu hanya bisa dilakukan di Indonesia karena bangsanya ada dan berbeda-beda. Di Arab itu bangsanya cuma satu, makanya tidak bisa dibentuk puluhan bangsa jadi satu karena bangsanya cuma satu. Di Cina bangsanya satu, di Eropa bangsanya satu. Nah, di mana puluhan bangsa itu ada? Ada di Indonesia. Maka membentuk puluhan bangsa menjadi satu adalah sesuatu yang terjadi hanya di Indonesia karena bangsanya memang ada dan berbeda-beda. Nah ini makanya pilihannya berat. Nah, untuk membentuk ini gak mudah. Kenapa? Karena Nusantara ini dari dulu sudah punya kekuatan baik ekonomi maupun politik. Berawal dari sebuah kerajaan kecil di Kutai Kartanegara, bergeser menjadi kerajaan yang agak besar di Salukonegoro Jawa Barat, dipimpin oleh Dewa Warman, punya anak Purna Warman masuk pedalaman Jawa Barat, bikin Tarumanegara, mulai besar, tambah besar ketika punya anak Senasanaha, geser Galuh, dan semakin membesar ketika punya anak Sanjaya, bikin kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Ini semakin besar, bangsa ini menjadi semakin besar. Nah, akhirnya mampu membangun besar-besar di sana. Borobudur dibangun. Cuman sayang waktu di tengah Merapi tidak bisa diajak bersaudara. Meletusnya ya orang ngentut. Dardor-dardor itu akhirnya pisah. Yang Balaputra Dewa ke Palembang membesarkan Sriwijaya di sana.
yang Sindok ke timur bikin cikal bakal kerajaan di tengah yang akhirnya menginspirasi kerajaan-kerajaan Brangwitan. Nah, di situ terbentuk kerajaan Kadiri, kemudian tumbuh Singosari berawal 1222. Jadi di 1222 kita punya bangsa yang kemudian menjadi sangat besar dikenal dengan bangsa Singasari, negara Singasari. Dan Singasari ini negeri yang nggak main-main. Kenapa? Karena Singasari mampu menaklukkan superpower dunia yang namanya Mongolia. Mongolia ini penakluk Eropa, penakluk Arab, penakluk Cina. Tapi begitu masuk ke sini sama Kertanegara, utusannya yang namanya Menji, potong telinganya. Sampai yang bisa membayangkan 99, tahun 99 Kamdesus, gubernur IMF, datang ke Indonesia memaksa Pak Harto tanda tangan untuk meminjam kepada IMF. Kayaknya Kamdesus itu begini di depannya Pak Harto. Pak Harto tanda tangan. Coba kalau kemudian Kertanegara masih hidup, itu dipotong itu Kamdesus itu telinganya. Karena Menji dipotong telinganya. Nah, akhirnya jadi bangsa besar, menaklukkan 2/3 dunia. Kapal induk Mongolia yang sanggup ngangkut 1500 tentara, 500 kuda, ditabrak sama Kertanegara, habis ditabrak Kertanegara. Karena kapal Kertanegara sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 kuda. Panjangnya hampir 150 meter dengan lebar sekitar 70 meter. Dan catatannya masih ada. Loh, makanya kita ini tidak perlu malu menjadi bangsa Indonesia ini. Bangsa besar. Makanya waktu saya ke Korea Selatan, saya kaget. Ada provinsi namanya Kinhai di Korea Selatan. Ini yang bangun provinsi itu namanya Surawareng. Gak kebayang itu saya, ada orang Mongolia bernama, ada orang Korea bernama Surawareng. Ini pasti orang sini, maksud orang sana namanya Surawareng. Orang sana paling Kim siapa gitu, Kim Yong Il apa. Nah itu makanya kita ini bangsa yang sangat besar. Apalagi kemudian tumbuh Majapahit. Makanya bangsa ini kalau dikaji secara sistematik, orang akan terheran-heran. Dari berbagai sisi bangsa ini layak menyandang sebagai bangsa dengan peradaban nomor satu di dunia. Bahasa yang kita miliki ini termasuk bahasa dengan standar linguistik yang paling sulit di muka bumi. Contoh misalnya, orang Arab bilang rus, orang Inggris bilang rice, orang Pasuruan bilangnya macam-macam. Kalau masih kecil namanya wine, besar sedikit pari. Kalau sudah dipanen gabah, pohonnya jenenge damen. Kalau sudah digiling jenenge beras, kotorannya dedak. Nek gilingnya cuwel-cuwel, menir. Buntel godong, lontong. Buntel janur, kupat. Panjang gigit, lepat. Diublek-ublek, bubur. Nggak dibungkus, sego. Digondol cecek siji, upo. Silite gosong, intip. Nggak kepangan, karak. Sana cuma rus sama rice. Oh, ini orang lontong itu ngumpet di opo. Itu makanya ahli logam dunia sampai sekarang nggak bisa memecahkan logam Nusantara yang namanya keris. Peksinya keris ini, sunduknya keris itu dari logam bintang meleleh di suhu 15.000. Sementara hari ini orang Jerman hanya sanggup ngangkat panas sampai 7.000. Lah dulu 15.000 derajat itu api opo. Ya saya juga nggak ngerti.
Tidak. Makanya sampai sekarang ahli logam dunia mencari logam-logam tua di Nusantara. Mereka hanya melihat secara sederhana di Arab alat musiknya adalah terbang, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Di Eropa alat musiknya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi di Nusantara alat musiknya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah ini ada standarnya. Makanya Gus Irsyad, waktu Gus Dur sakit setruk 8 kali itu sedunia geger. Yono menungso kok setruk ping 8 ora mati iki penuh sapa? Ternyata sampai ke sini para peneliti dari Cina dan dari Eropa kaget karena Gus Dur obatnya cuma sebenarnya fuh, anggere ono kiai teko fuh. Fuh. Jadi banyak suwo. Air itu hitungan pun minum itu. Nah orang bertanya, moso air bisa nyimpen Quran? Ya bisa aja, jangankan air, kaset saja nyimpen suara bisa. Lo kan kaset itu sambil puter sambil pisui, bakal keluarnya, bakal kiri gitu. Lo kaset saja bisa nyimpen, masa air nggak bisa nyimpen tuh doa? Lo makanya. Sampean kalau bermasalah dengan sesuatu, ambil aja sesuatu didoakan, tapi yang passwordnya pas. Punya cinta kalau ditolak, ambil aja apel. Suruh nyimpen ya Rohman ya, Rohim kasihkan I love you. Lain, kalau tidak mau ya Rohman ya Rohim ya bacakan itu nama tekaji haji ujaran itu. Ya I love you. Nah itu makanya calon lurah, calon bupati khawatir makan sesuatu yang gak diketahui asalnya. Jangan-jangan makanan itu nyimpen linggis. Begitu dimakan mengkreng gini, namanya santet. Nah, makanya kan cara sahabat dulu kalau punya sesuatu dibawa ke Rasulullah untuk didoa, didoakan dengan Allahumma barik lana. Ya akhirnya minta doa. Nah sekarang orang gak percaya loh, itu makanannya kan masih sama, masa makanan bisa berubah karena didoakan? Ya bisa, jangankan makanan, manusia aja bisa berubah karena didoakan kok. Laki-laki dan perempuan itu kalau jalan berdua berdosa, tapi masuklah ke KUA terus didoakan, diakarkan angkah tuka wa zawaj tuka, begitu keluar barangnya masih sama. Celananya juga belum berubah, andeng-andengnya masih sama, tapi kandungan nilainya berubah. Jadi suami istri nyubit pahala, yeah, barangnya masih sama. Lihium pahala, lo tekan melotok lo kaco itu pahala, barangnya masih sama. Nah, setelah itu peneliti-peneliti Eropa ini lebih hebat, heran lagi karena orang Nusantara ini terutama di Jawa ini punya pengobatan yang gak masuk akal. Apa? Obatannya nganyangan. Lawan itu nyanyangan-nyanyangan kok jempolnya yang ditaleni. Itu hanya ditemukan di sini. Lo mestinya kalau itunya yang nganyangan kan itunya yang ditaleni, bukannya jempol, kan itu sembuh. Lo kalau seandainya orang Indonesia masih mempertahankan pengobatan anyang-anyangan dengan cara begitu, lo berapa pabrik obat anyang-anyangan yang bangkrut? Makanya sampai dijelek-jelekin ini obat tahayul, obat bid'ah gitu. Obatnya orang Nusantara ini santri ya, santri dalwa ini dan lukawat dalwa ini, sampai kalau sakit mata kencingi aja. Lu itu sembuh karena di Indonesia obat sakit mata itu kencing. Lah kalau kencing itu tetap dipakai pabrik obat sakit mata kukut. Lu orang cantangan tangannya bernanah, kalau di sini cuma dimasukkan di sini tepite kok.
Loh, makanya kita ini punya keanehan ya kadang kalau orang tidak lihat. Loh, sekarang misalnya gara-gara rokok ini, gara-gara rokok di Indonesia obat stres tidak bisa masuk ke Indonesia. Karena apa? Orang bisa ngisep nikotin secara langsung karena nikotin pada awalnya adalah obat jantung dan paru-paru. Ayo. Duh, nikotin itu bakal itu obat jantung dan paru-paru, cuman yang dipakai terus ya kobong. Lah maka orang Indonesia enggak gampang stres karena bisa ngerokok. Lah makanya pabrik-pabrik obat stres, bagaimana caranya orang Indonesia meninggalkan rokok? Maka yang satu dibiayai mengharamkan rokok, yang satu disuruh cari tekek. Kenapa? Karena tokek adalah binatang yang paling anti dengan tembakau. Kasih tokek jatuh, nanti diambil serumnya, jadikan serum injeksi kepada manusia anti tembakau. Untung ada kiai, terutama kiai NU Bapak Polres yang memandang bahwa urusan rokok bukan urusan halal haram. Lu kok tepuk tangannya dari pojok situ? Ini ibu-ibu ada tangan. Untung ada kiai yang ngerti bahwa urusan rokok itu bukan urusan halal haram, karena kalau halal haram dengan alasan kesehatan, nanti daging kambing juga menjadi haram. Padahal daging kambing daging terbaik itu di dunia. Kenapa? Karena kambing menggantikan Nabi Ismail. Nah, kalau sampai jelekkan kambing, berarti gantinya Nabi Ismail ini jelek, artinya stansipnya Nabi Ismail ini jelek, peran penggantinya Nabi Ismail ini. Lu kan ada stansip, Nabi Isa stuntman, karena mau disalib diganti orang. Nabi Muhammad mau hijrah pakai stuntman, yang tidur tempatnya Rasulullah Sayyidina Ali. Makanya gak usah heran kalau kemarin presiden kita naik tril pakai stuntman, dia saja. Dengan biasa aja. Emang presiden kita Jackie Chan? Enggak. Tapi itu loh ya. Nah, akhirnya kiai berpegang pada hukum fikih jelas. Orang ditanya, kenapa kamu kok enggak ngerokok? Karena kalau saya ngerokok pusing kiai, makruh. Lah kamu kenapa ngerokok? Kalau enggak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Lu akhirnya selamat umat tidak terjebak pada keharaman. Karena kalau fatwa haram rokok diberlakukan di kalangan santri dan kiai bermasalah. 174 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, 74 triliunnya haram, masuk APBN-APBN-nya haram, untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang haramkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Lu ini fekeh kok sembrono sampean. Nah ini gila ya. Nah ini. Duh, makanya Indonesia ini penuh dinamika. Makanya orang luar sekarang ini, Indonesia ini bangsa apa? Kok bisa makan gadung? Orang seluruh dunia gak ada yang bisa ngolah gadung, hanya orang Indonesia. Loh, sedangkan gadung itu jangankan manusia, gendruwo aja mendem. Mbah Manat Lirboyo puasa ngerobot 56 tahun makan uwi. Lama-lama uwinya digondol gendruwo. Mbah Manat jengkel diganti gadung. Begitu gendruwonya ngambil gadung jam 12 malam, Pondok Lirboyo ambruk gara-gara gendruwo ini mendem. Diambil sama Mbah Manap, kasih minum minyak jarak, sembuh. Diperbolehkan jadi santri di Lirboyo, tugasnya nyenggot, nimba pakai pring panjang itu. Makanya Lirboyo dulu kalau ngaji tengah malam kriak-kriuk, gendruwo nimbo. Sekarang pensiun, karena Lirboyo sudah punya sanyo. Nah ini, itu baru urusan gadung, wes gumun. Jadi kita bangsa ini punya, ini makanya sampean jangan heran, bangsa ini punya kesetaraan dengan bangsa lain. Orang Eropa punya cerita besar tentang Cinderella,
Orang Nusantara sama punya cerita besar, bawang putih, bawang merah. Apa bedanya? Orang Eropa punya cerita cinta terbesar, namanya Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta besar, namanya Laila Majnun. Orang Cina punya kisah cinta besar, namanya Sampai Intai. Orang Nusantara di sini punya cerita Andi-andi lu lumut. Tuh, punya cerita banyak kita. Sana punya cerita Samson, kita punya cerita Bandung Bondo Oso, Sang Kuriang, Si Pahit Lidah. Hari ini mereka punya kura-kura ninja, kita punya cerita Kancil Nyolong Ti. Gimana apa bedanya? Sama kok. Lainnya bangsa. Akhirnya kita punya bangsa yang besar dengan universitas yang paling terkenal di dunia, namanya Universitas Nalanda. Hampir seluruh orang luar belajar di sini tentang tata negara, belajar kitab kepada negara Kertagama, bagaimana membangun hidup bersama, belajar pada kitab Suta Soma yang ditulis Empu Tantu Tantula. Akhirnya kita jadi bangsa. Nah, ketika kita jadi bangsa lagi besar-besarnya, Islam datang. Islam dari Arab sana datang. Lah kenapa Islam bisa datang sampai sini dari Arab sana? Ya karena di sana perang. Di sana perang. Islam di zaman Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah. Dari Madinah pindah ke Basrah. Ini biar enggak ya konslet kita pindah ke Basrah di bawah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kemudian besanan sama Raja Rustum. Raja Rustum itu raja Persia, penyembah api, ngambil menantu Sayyidina Husain. Karena orang Persia kemudian masuk Islam, maka akhirnya orang Persia tidak menyembah api. Nah orang Persia ketika nyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi, diukir namanya Manara. Makanya begitu orang Persia masuk Islam, apinya hilang, Manaranya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manara. Begitu masjid punya Manara, orang lihat kok bagus masjid punya Manara. Akhirnya semua orang Islam di penjuru dunia pengen bangun Manara seperti masjid orang Persia. Akhirnya sampai bangil namanya Menara. Lah ini ya, ini lah. Kemudian Sayyidina Ali setelah membangun masyarakat di sana pulang ke Madinah. Kenapa? Karena terjadi keributan di situ. Sayyidina Ali terbunuh. Nah ketika Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Hasan Husain nyusul ke Madinah. Tapi juga ribut. Akhirnya Sayyidina Hasan terbunuh, Sayyidina Husain pulang. Sayyidina Husain pulang beserta keluarganya, di tengah jalan diserang sama Yazid bin Muawiyah. Terbunuh semua tanggal 10 Asyura. Lain terbunuh semua di tanggal 10 Asyura. Yang oleh orang Jawa diambil buntutnya namanya Ulan Suro. Karena orang Jawa ini kan suka ngambil buntutnya aja. Muhammad Mat, Abdullah Dullah, Zainal Arifin Ipin. Ini orang sini. Lah orang sini lah. Terjadi di sini Ulan Suro. Nah ini yang kadang perlu tak gunung ke ini. Karena kemudian terbunuh di tanggal 10 Asyura, begitu sampai sini Asyura disebut Syura. Maka bulan Asyura ini bulan buka seluruh kaum muslimin di dunia. Maka sampai sini orang Islam kalau ulan Syura tidak berani mantu. Mantu tidak berani. Pindah rumah tidak berani. Dan berani kenapa? Karena ini bulan Syura. Hormat terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Wujud bela sungkawanya orang Jawa untuk tidak melukai perasaan
Lho, ini lho, maka jangan mbok olok-olok. Kenapa kalau orang Jawa ulang suro gak mampu? Orang Jawa tahayul, orang Jawa apa musyrik menganggap ulang suro adalah orang ulang wingit? Bukan, karena orang Islam di sini menghargai apa peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah di bulan Asyura. Bukannya kok terus nyiroro kidul mantu, bukan. Yang bikin cerita tentang nyiroro kidul mantu di bulan Syura namanya Ngabdullah. Ngabdullah itu orang Pati yang kemudian ikut Belanda, yang pindah agama, kemudian nulis kitab Sabdo Palon Noyo Ginggong, termasuk nulis Serat Dharma Gandul Gatolo Gatoloco. Dikin ya. Lah kenapa? Ya karena kemudian orang-orang memperingati semua peristiwa terbunuhnya itu yang pakai bubur merah putih, merah berupa darah, putih menongko tulang. Ada yang orang Iran melukai diri sendiri. Kenapa? Karena mereka bersaudara dengan Sayyidina Husain lewat Raja Rustum. Tuannya terbunuh tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kalau orang Indonesia namanya Bilopa Pati. Nah orang sini biar tidak melupakan peristiwa itu, sebagian besar di bulan Syura ini santunan anak ya yatim. Nah ini tak gunung no perkara deh. Jadi aja suudon sama orang Jawa. Orang Jawa itu halus. Misalnya mau menikah, anaknya ternyata sama ahli fisak gitu kan, oh nanti nikahmu Selasa Legi, jangan itu geblaknya mbahku gitu misalnya kayak gitu. Nah itu urutannya di situ. Kenapa? Karena peristiwa itu menyisakan satu namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, punya tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Muhammad Bakir, menjauh punya keturunan Sayyid Jafar Sadiq, menjauh punya keturunan Sayyid Ali Uraidi, menjauh punya keturunan panjang ada Sayyid Muhammad, Sayyid Ubaidillah, Sayyid Aisyah, punya keturunan Sayyid Aisyah, Sayyid Ahmad Al-Muhajir, tambah jauh punya keturunan Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad, Sayyid Alwi, tambah jauh punya keturunan namanya Sayyid Ali Khalil Qasam, tambah jauh punya keturunan Sayyid Ahmad Soket Berbat, menjauh punya keturunan Sayyid Alawi Amil Faqih, punya keturunan Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir, masuk tanah Nusantara yang dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro, punya anak Mbah Ibrahim Asmorokondi pindah Palang Tuban, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Duga ada urut situ, maka orang sini tidak lupa. Jangan bikin kegiatan di bulan Syura karena hari itu adalah tahun duka cita kaum muslimin seluruh dunia karena terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Lha iki nek wong Jawa, makanya ndak usah heran. Begitu Raden Rohmat masuk sini melihat Nusantara sudah maju, punya raja, ada hamba, ada kawulo, ada gusti, masyarakatnya berkasta kasta. Islam tidak bisa masuk kalau masyarakat tidak disatukan, karena Islam punya konsep masyarakat harus hidup bersama tanpa perbedaan. Sementara di sini raja hamba, raja berkuasa, hamba tidak punya hak. Kastanya serem, kasta tertinggi Brahmana para kiai. Kalau saya di zaman dulu mungkin Brahmana ini. Bawahnya ada para raja namanya kesatria, bawahnya ada pegawai negeri Wesya, bawahnya ada pekerja namanya sudra, bawahnya ada pengemis namanya paria, bawah paria ada pencopet namanya kuca, bawah kuca ada kasta pencuri tapi ketahuan lari namanya mleka, ada yang ketahuan berani namanya begal, kastanya candala. Ini gimana cara masukkan Islam? Kalau langsung ditabrak ya bermasalah. Kalau diceritani air mengalir, orang Pasuruan banyak air. Diceritani buah-buahan banyak di Pasuruan, buah-buahan sudah banyak. Makanya gimana merubah ini? Para wali dulu hebat.
Kenapa bisa konsultasi sama yang bikin hidup? Karena wali. Nah ini tadi istighosah itu pendidikannya wali kayak gitu itu. Akhirnya apa? Melihat ini harus disatukan. Masuklah kemudian bagaimana membangun masyarakat secara bersama. Masuk istilah Arab, istilah Rasulullah yang kemudian dikenal dengan istilah musyarakah. Begitu ada musyarakah, orang hidup bersama, kemudian memecah konsentrasi kasta, memecah konsentrasi raja hamba, yang itu kemudian sekarang dikenal dengan istilah masyarakat. Itu konsep Islam. Setelah sudah jadi musyarakah, semua harus bertanggung jawab. Jangan menang-menang sendiri, semua saling rukun. Yang punya konsep hidup bersama dalam kerukunan saling bertanggung jawab itu Rasulullah. Maka karena Rasulullah menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka isi musyarakah per kepala diganti dengan bahasa Rasulullah menjadi orang, menjadi ra'iyah yang kemudian diserap ke bahasa kita tadi rakyat. Ketika sudah jadi ro'iyah atau rakyat, ini harapannya apa? Jangan sampai muncul lagi kalimat kafir. Karena kafir adalah orang bukan Islam yang menentang Islam. Kalau sudah hidup bersama namanya zimmi. Kalau saling bertanggung jawab namanya ro'iyah atau rakyat. Ini bahasa Rasulullah. Dan sampai hari ini saya keliling dunia, tidak ada bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warganya, hanya ulama Indonesia. Belum ketemu saya. Lah karena sudah jadi ra'iyah, agar tidak ribut, yang kawula boleh tetap boleh muni kula, yang hamba tetap boleh muni ambu, yang sahaya tetap boleh muni saya, yang abdi tetap boleh muni abdi di Jawa Barat, yang pukulun tetap boleh bilang ulun. Ini loh hebatnya para wali Islam, digeludung loh gitu aja, nggak pakai dipatahi ibaratnya, saking hebatnya para pendiri bangsa ini. Lah kalau ro'iyah ngumpul, bicaralah yang baik-baik. Bicarakan nasib kalian, membicarakan nasib ro'iyah secara bersama-sama. Ini dalam Al-Qur'an disebut wasyawirhum fil amri. Maka kemudian ro'iyah yang berbicara bersama namanya musyawarah. Lah kalau sudah musyawarah, jangan menang-menangan sendiri, saling bertoleransi. Makanya akhirnya duduk bermusyawarah dikenalkan dengan istilah majelis. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahil lah. Lah kalau sudah gitu mau ngangkat pemimpin, jadilah pemimpin yang punya keluasan cakrawala dunia, yang itu dalam bahasa Al-Qur'an disebut wasi'a kursiyyuhu samawat. Maka kedudukan pemimpinnya ro'iyah disebut kursi. Jadi kurang Islam apa bongsomu? Ayo cepat. Karena kemudian majelis ro'iyah musyarakah kursiyun bukan bahasa orang tongkrongan, bukan bahasa kafe, tapi ini adalah bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya apa? Negeri paling Islam di dunia, strukturnya adalah Indonesia. Bantani enak roh. Cari negeri mana? Nah setelah ini strukturnya jadi, tanah yang ditempati ro'iyah untuk bikin majelis, untuk musyawarah, orang tidak boleh melupakan yang bangun ini semua adalah para wali. Makanya tanahnya disebut wilayah al-wali, meninggalkan wilayah. Harapannya apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini struktur dunia, Saudi Arabia, kerajaan diwariskan, tidak ada musyawarah. Cari dunia mana, lo pengen roh. Makanya jangan mudah menuduh Indonesia adalah salah menentukan arah negara. Jangan mudah menuduh salah Indo
Neja, karena kalian tidak pernah mengerti, sebab kalian tidak pernah melihat dari sisi dalam bangsa Indonesia. Nah, kenapa santri-santri tetap menganggap ini tidak ada masalah? Karena santri adalah penerus para wali. Makanya sampean kalau hidup di Indonesia, struktur bangun bangsa dan negara ini menggunakan sistem wilayah, artinya sampean harus patuh dengan sistem yang pernah dibikin oleh para wali. Jangan keluar dari mekanisme para aulia. Kamu akan konflik di negeri ini karena instalasinya adalah instalasi aulia. Nah, zikir itu instalasi aulia itu. Zikir-zikir ya, ini pekerjaan wali. Wali itu kalau belajar enggak banyak, cuman duduknya yang lama. Karena wali itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sekolah innal ladzina qalu rabbuna wa thumma istaqamu wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nanti qalu rabbuna Allahnya mudah, thumma istaqamunya yang susah. Nah, makanya si Abdul Qadir duduk 25 tahun hanya download program fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sunan Geseng duduk 3 tahun untuk download program ya hayu ya qayyum. Makanya instalasinya jadi dan bisa diakses karena mereka pernah bikin program. Lah kita yang enggak bisa, kita enggak pernah bikin program. Kita download ya gak pernah. Akhirnya sukanya apa? Cari wifi gratis, gratisan. Akhirnya kalau ada kiai barokah itu aja. Ada HP barokah. Wah, kita gak pernah download sendiri. Wifi-nya gak punya ya cari wifi gratisan. Maka kita diajarkan cari wifi gratisan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngakses Rasulullah. Baiklah jami'an ya wal mursalin wal ulama wa syuhada wa salihin. Baiklah jami' aulia illah. Kita enggak tahu wali ada di mana. Minal masyariq ila magharib ya fi barriha wa bahriha. Ya supirnya wali kita akses. Nahuzun sultanul aulia Syekhul Qadir al-Jilani. Wali abain ummatina wa syekhina wa syekhina wa jadadi wa jadadina. Wa nahusu khususan oh ila ruhi wadul. Cara ngakses instalasi ya lebih loh. Makanya para wali paham betul bangsa ini berbeda-beda, makanya selalu disatukan. Wali itu ada makanan menyatukan orang, ada nasi jangan dibagi sebelum orang kumpul akal bersatu. Punya ayam kalau dipotong jangan dipotong-potong, biarkan satu, nanti dibagi kalau sudah kumpul. Nah, yang kemudian nariyah mengumpulkan orang sekabu paten, istiqosah mengumpulkan orang sekabu paten, orang mati mengumpulkan orang sampai 7 hari, orang sunat mengumpul. Makanya para wali selalu bikin mekanisme agar kita kumpul, sehingga kuburan pun mampu membuat mekanisme kumpul. Makanya kalau kita dibikinkan para wali, para penerus bangsa ini, jangan lupa para wali. Kalau kita minum air jangan lupa yang menggali sumur. Makanya santri jarosana. Nah, ini kadang orang kalau enggak ngerti repot. Islam mengajarkan wala yahudu ala ta'amil miskin. Bangsa ini sudah punya apa? Makan enggak makan kumpul. Termasuk ini apa? Ini yang sering diributkan ini kan apa? Di Bangil ini yang suka ribut itu kalau ada banser jaga gereja. Enggak usah ribut sampean ya. Kenapa? Kenapa? Karena bangsa ini dari dulu rukun. Tahun 825 bangsa ini terlibat perang saudara yang sangat keras antara bangsa Sailendra sama bangsa Sanjaya. Bangsa Sanjaya itu Hindu, bangsa Sailendra itu Buddha. Ini dengarkan yang muda-muda ini biar paham. Bangsa Sailendra Buddha, bangsa Sanjaya Hindu. Bangsa Sanjaya dipimpin Panuku, bangsa Sailendra dipimpin Garung. Perang besar
akhirnya Hanuko nggak mau jadi raja, minggat jadi arsitek, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Sementara Garung atau si Smaratungga semakin keras pada orang Hindu. Sampai akhirnya setelah menang perang, mau bikin candi gak punya arsitek karena goblok kape. Akhirnya yang jadi arsitek orang Buddha, karena orang Hindu. Akhirnya ada kerajaan Buddha, bikin candi arsiteknya Hindu. Lahirlah sebuah candi Buddha, nuansanya Hindu, yang dikenal dengan Sambara Budura atau Borobudur. Selesai bangun candi, ternyata anak Garung yang namanya Pramudawardhani jatuh cinta sama Panuko. Terjadilah pernikahan orang Hindu sama orang Buddha. Karena orang Buddha punya anak perempuan satu-satunya dinikah orang Hindu, akhirnya orang Hindu Panuko jadi raja di kerajaan Buddha yang kemudian bergelar nama Rakai Pikat. Ikatan rukunlah setelah itu. Kemudian yang Hindu dibikinkan Prambanan, diawasi oleh Resi Kumbayoni dengan kepala pimpinan Lokapala anak siapa, anak Rakai Pikatan. Setelah itu rukun, Balaputra Dewa pulang ke Palembang membesarkan Sriwijaya, sudah enggak ribut agama. Sindok pindah Jawa Timur, sudah enggak ribut agama. Maka Sriwijaya jadi besar, apa Singasari jadi besar. Majapahit punya pengalaman buruk, maka dirukunkan dalam slogan besar Bhinneka Tunggal Ika oleh Mpu Tantular. Semenjak itu bangsa ini rukun, saling menjaga. Maka kemudian sekarang kalau ada keributan antar agama, kemudian banser ikut jaga gereja, jangan salahkan karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Kita urut no, seperti kita dibilang kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Bangsa ini mewariskan nasi jagung, mewariskan sego telo, minumlah, mewariskan legen, mewariskan dawet. Itu khudu zinatakum intakun li masjidin, pakailah pakaianmu yang terbaik kalau kamu pergi ke masjid. Bangsa ini ninggalkan sarung, maka kemudian kita pakai sarung, yang pakai jubah pakai jubah, yang pakai peci hitam pakai hitam, yang pakai peci putih pakai putih, yang enggak pakai apa-apa, yang penting mukanya jangan ketutupan rambut kalau sujud. Maka ada yang topinya dibalik ke belakang, ada yang pakai ikat kepala, monggo ada yang pakai blangkon. Duh, bangsa ini warisannya banyak. Orang disuruh bikin rumah, bangsa ini punya warisan limasan, punya warisan joglo. Lelah, makanya kemudian ketika ini jadi bangsa, kemudian para wali mengembangkan cara ini. Datuk Ribandang murid Sunan Ampel pindah ke Sulawesi, Khatib Dayan murid Sunan Bonang pindah Kalimantan, Aryo Abdillah pindah ke Sumatera, menjadi cikal bakal kerajaan Nusantara mengenal sistem musyarakah, sistem musyawarah, sistem ro'iyah. Jadilah perbedaan-perbedaan di semua wilayah bersatu ketika dilawan Belanda. Maka bersatulah dalam satu bingkai perbedaan bangsa, diikat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini mari kita jaga. Nah sekarang ketika jadi negara ini, sistem kemaslahatan secara bersama-sama diatur lewat perundang-undangan. Nah, undang-undang hanya bisa dibikin lewat parlemen. Parlemen hanya bisa dimasuki lewat partai politik. Maka untuk membangun kemaslahatan berbanding lurus dengan kebutuhan membangun partai politik. Dalam kaidah fikih disebut malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah itu makanya karena negara ini betul secara syar'i, jadi polisi halal, jadi hakim halal, jadi politisi halal, jadi tentara halal. Kenapa? Karena NKRI halal secara syar'i. Dan halal secara syar'i dibuktikan ketika Kiai Hasyim Asy'ari sepakat bahwa Pancasila sudah betul secara syar'i. Dan Pancasila lah yang mengatur orang berbeda-beda tetapi tetap dalam satu bingkai bangsa dan negara. Nah ini yang kadang kita punya keindahan yang luar biasa.
tapi karena emosi politik kita melupakan kebaikan bangsa. Punya merah putih, diolok-olok, kemudian mau diganti sama palu arit, ya nggak bisa, merah putih ini milik bersama, palu arit miliknya PKI. Kalau kemudian kita dituduh, kamu jangan anti palu dan arit, enggak, bendera palu arit saya tolak, tapi kalau palu saya pakai nukang, arit saya pakai kesawah. Kemudian sekarang ada yang mau mengganti dengan bendera khilafah, ya saya tolak. Kalau ada pengajian yang mengibarkan bendera Hizbut Tahrir, saya paksa untuk turunkan bendera itu. Kenapa? Karena bendera Hizbut Tahrir ini mengambil bendera La ilaha illallah. Nah, kalau La ilaha illallah kamu jadikan bendera untuk menyaingi merah putih, saya enggak setuju. Tapi jangan ketika kamu benderamu la ilaha illallah tak tolak, terus engkau tuduh aku anti la ilaha illallah. Tidak, benderamu tak tolak la ilaha illallah, tiap pagi saya pakai tahlil istighosah. Lengi-lengi ya. Sama yang kayak gini mesti kita pahami. Ini merah putih. Oh, semangat. Apa ya? Ya, so, alhamdulillah awak dhewe ra dadi dheke ngono lho ngono. Pucuk itu apa? Eh, taman mongen itu yang bau, yang bagus. Kalau enggak punya uang kasih dia, jajake sing seneng. Karena anak ini lahir di dunia tidak dikasih akal, maka besok kalau kembali kepada Allah enggak ada yang nanya. Seruntul gitu masuk surganya. Lah kamu yang pernah dia nanti diajak bareng-bareng sama-sama nggak ditanya, makanya yang baik sama orang gila sampean. Dah biar aja. Dulu merah putih kita bangun begitu kuat, Belanda melarang, kita naikkan di atas tiang rumah. Belanda curiga, tiang rumah kita kasih tebu. Yang rumah kita kasih kelapa, yang rumah kita kasih padi, yang rumah kita kasih pisang. Belanda masih curiga, kita datang membawa ingkung sama tumpeng. Akhirnya apa? Orang-orang kemudian menganggap, oh cuman mau makan. Akhirnya tumpengnya habis, ingkungnya habis, padinya mengering, tebunya mengering, kelapanya rontok, pisangnya rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Nah, ketika merah putih tersisa ditambah biru lagi sama Belanda, kita marah, kita sobek, jutaan nyawa menjadi korban di Surabaya. Ah, jadi bendera zaman dulu minta puluhan nyawa, sekarang bendera tidak lagi minta puluhan nyawa, hanya menginginkan kita angkat tangan untuk hormat bendera. Nah, untuk sekedar ngangkat tangan kalian bilang bid'ah, kalian bilang musyrik. Saya curiga jangan-jangan waktu zaman penjajahan nenek moyangnya bandar dadu ini. Yang melarang hormat bendera pertama kali di Indonesia siapa? Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa yang dilarang dihormati bendera Belanda? Tapi begitu sudah jadi merah putih, tebu ireng berkibar bendera merah putih. Nah itulah. Ini makanya jangan kita ini, makanya kita bersatu, orang mati bersatu, apa bersatu, makanya orang yang mau mengganti bangsa ini pasti anti persatuan. Ayam kok membuat orang bersatu, ayam musyrik. Oh, kuburan kok membuat orang bersatu, musyrik. Orang mati kok mengumpulkan orang, musyrik. Ya semuanya musyrik. Makanya kalau kita ini jadi orang yang cerdas, bangsa ini sudah bergerak ke depan membangun bangsa. Maka kita mari belajar yang paling sederhana dari Malaysia. Malaysia punya pembelajaran yang sederhana bagaimana membangun bangsa. Masa depan Malaysia tergantung si Upin dan si Ipin. Lah ya, makanya Malaysia mengajarkan tidak pernah, tidak akan pisah Malaysia dengan ras India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan jarjit.
Malaysia nggak akan lepas dengan ras Cina. Si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan Mei Mei. Malaysia nggak akan lepas dengan ras Indonesia, dikenalkan dengan tokoh Susanti. Amerika membangun kebangsaannya biar tidak mempermalukan anak-anak mudanya. Gagal di Vietnam, dia bikin film Rambo 1-5. Gagal di Timur Tengah, dia bikin film Hot Shot. Gagal dalam terorisme, dipikirkan film 12 Strong. Amerika nggak boleh malu ngambil spiritual dari Cina. Maka dari awal kenalkan film American Shaolin, American Kung Fu. Biar nggak malu mengambil spiritual dari Jepang, bikinkan film American Ninja. Bahkan film ninja terakhir, The Last Samurai, adalah tokohnya dari Amerika bernama Tom Cruise. Orang Jepang tidak boleh malu anak bangsanya ribut dalam pembantaian semenjak rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, agar bangsanya tidak mengulang konflik besar berdarah antar anak bangsanya. Generasi milenial diajarkan mengenal mereka, bikinkan film yang sederhana dengan judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Itu cara pembelajaran. Ajarkan sesuatu sesuai dengan keadaan di mana bangsa itu ada. Makanya inilah, mari kita belajar. Bangsa ini harus ke depan, jangan marah-marah terus. Hari ini kita menyongsong presiden 2, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Jangan diolok-olok dua presiden itu. Kalau kemudian kalian olok-olok, nanti siapapun yang jadi, kita punya presiden jelek. Dan bangsa yang paling buruk adalah bangsa yang punya presiden jelek. Maka angkat presiden kita, merekalah putra terbaik bangsa Indonesia. Kita ini hobi jelek-jelekin bangsa sendiri sekarang. Makanya saya, kalau Pak Polisi ada orang bikin meme jelek-jelek siapapun orangnya, tangkap saja, enggak apa-apa. Butuh dalil, gonku sak gudang nang dalil ngono tok. Tangkap saja. Pak Jokowi itu presiden, Pak Prabowo calon presiden. Kalau kalian enggak suka tidur, jangan olok-olok. Walaupun Pak Ir ini masih kecil, kita hargai beliau Bupati, Pak Lurah kecil, kita hargai Pak Lurah. Sebut Pak, jangan konon Jokowi, jangan. Kalau bukan kita yang menghargai pemimpin kita, bangsa mana yang akan menghargai pemimpin kita? Kalau bukan kita sendiri. Makanya Rasul itu walaupun orang Mekah, walaupun pakliknya, tidak boleh nyebut Muhammad. La taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'dah. Kamu jangan panggil utusanku seperti kamu memanggil temanmu. Makanya kita pakai baginda, pakai sayyidina, nabiyina. Jangan mat gitu, emang mat tukang tambal ban. Ini dua cari kita ini. Ini loh hebatnya para pendiri bangsa ini. Maka jangan macam-macam sembian. Di Indonesia kok tidak ikut ritme yang dibangun para wali, hancur. Bangsa ini pernah dibawa ke kiri oleh PKI, nggak bisa. Bawa ini pernah dibawa ke kanan oleh Masyumi, nggak bisa. Takdir bangsa ini di tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Ini loh yang namanya umat tanpa saton itu ya, Indonesia. Amma ba'du. Oh, mukadimah ngaji selesai. Loh ya baru mukadimah, kalau saya belum mulai. Lah ini baru amma ba'du. Ya enggak apa-apa ngaji di depan Polres kok. Mau pulang, nanti bedil temen pulang kok. Pulang ayo. Dicatat aja namanya Pak kalau pulang. Kalau ketilang, tilang sekalian. Pulang ditilang. Loh ini kan. Ini bangsa yang lain bergerak kemana-mana kita. Ya apalagi santri, jangan ikut-ikutan hua-hua ya. Uang Indonesia naik tinggi, gak usah ribut, bukan urusan sampean. Uang Indonesia naik itu karena kita memang punya problem besar dengan Malaka. Inggris memperbolehkan Singapura, Malaysia menggunakan 1 jam lebih awal dari jam Jakarta.
Ini kejahatan internasional, ya. Kita mestinya jam 9, sana jam 8, tapi dibalik sama karena mereka negeri persemakmuran, sana jam 9, kita jam 8. Artinya kalau jam 9 bursa efeknya di sana sudah buka, satu jam lebih awal saham terbaik sudah habis di Singapura, Malaysia. Saham yang jelek baru masuk Jakarta satu jam berikutnya. Ibu-ibu kalau pergi ke pasar kesiangan dapat apa? Dengerin, harus dipahami, Dul. Lupakannya kita ini bangun bangsa, kita punya para ulama yang hebat, ya punya polisi yang hebat. Karena dulu ulama ini yang bangun sini wali, wali itu tidak takut apa-apa. Sholat terlambat saya nggak takut kalau wali, demi apa? Menunggu jamaahnya. Makanya kalau di sini sholatnya mundur karena jamaahnya masih di sawah. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini biasa. Setengah dua baru sholat duhur, penguasa di sawah. Kalau nggak datang ya ditungguin. Robbana, ya Robbana. Nggak datang ya capek nunggunya ya. Tombo hati, umpak gelen nambah niat ini dewi. Bisa tidak datang baru kiai yang ngamuk. Diuruki anjangan, kita lah ini bejo. Kita punya ulama-ulama yang datang ke sini dengan kualifikasi wali. Puasa ya, kalau kita sering-sering keluar rumah masalah. Karena puasanya orang Indonesia ini nggak bisa khusyuk. Orang Arab puasanya khusyuk karena kalau keluar rumah lihat padang pasir. Nah orang sini keluar rumah lihat blimbing. Keluar rumah lihat jambu. Makanya orang sini kalau puasa disuruh tidur, udah tidur aja deh. Disuruh tidur gak mempan, dikasih dalil. Nau muso imin iba. Dan tidurnya orang puasa itu iba. Ibadah. Akhirnya tidur semua. Kiainya kesepian. Akhirnya pergi ke pasar beli mercon. Maka dar-dar Pak Kapolres. Makanya kalau di sini dar-dar jangan ditangkap. Karena mercon bagi santri adalah pelengkap Islam Indo. Ini kan di bulan puasa, ya. Gak apa-apa bisa. Gak apa-apa, tapi jangan besar-besar kalau bikin, ya. Oh, gawe musim ini, ya. Gawe gini untuk nguji masjid, gak apa-apa. Kalau tarweh biar khusyuk, lempar dor satu. Kalau yang ini berarti gak khusyuk, itu aja. Lah ini indahnya Islam di Indonesia. Haji kok ngantrinya lama, ya biar hatinya lega suruh nempelkan gambar Masjidil Haram. Kalau sudah daftar biar lebih tenang, latihan di alun-alun Mbak Bangil. Labbaik Allahumma hajjan. Iya, niatnya beneran, ihramnya beneran, tapi Ka'bahnya triplek. Indahnya para wali dulu ngajar. Nanti kalau haji diantar sekampung ke asrama. Yang pergi ke asrama, yang haji, yang nganter kemana? Belok kebun binatang. Sama kayak Islam yang sudah jauh, udah gak kenal Rasulullah, udah gak kenal, udah tahu peduk-peduknya gaduh toco, untung Suropati. Maka orang Indonesia biar kenal Rasul, ya dengan bahasa yang sederhana. Biar dikenalkan, makanya kiai-kiai ngajarkan Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Makkah dinane Senin 12 Mulud tahun Gajah. Ini Islam Indonesia. Makanya sampean enggak usah marah. Nah, kalau santri-santri gini ini jelas santri ini. Selawatannya ya beda, mesti keren mong santri. Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban jantal Husain, ya Allah marhaban gitu toh. Apa aku ketoke karo iki atau biasanya wassalamun samirun kulakini atajannat gitu toh.
Loh, ini santri nom, santri tua ya. Halo ya Nabi, salam Allah. Kalau yang tua, napasnya wis pedot ya. Yang Isyari, ya. Oh Isyari nanti ya. Tanakal, tanakal, nah itu indahnya Islam di sini karena para wali yang bangun, yang ibu-ibu yang senengannya dangdutan ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaih dere dere dere. Ya Rabbi Aisyah ya Allah di yang senengannya India, Indonesia indah beragamanya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi. Enggak bisa. Yang suka Jawa ya Jawonan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam assalamualaikum. Bisa. Lu makanya Gus Dur walaupun ahli sastra Arab ketika bikin selawatan ya lagu yang dikenal masyarakat. Astagfirullah. Lagi penyayang tapi dikasih tak pandang sayang. Berita lain-lain yang nyanyi grupe awara singarang Abdul Qadir. Makanya lagunya bagus wong singarang kiai. Nah sekarang lagumu meton bias. Nah singarang wong kocelok kabeh. Di mana? Kalau lagu kok tangkok masa Ayu Ting Ting bisa hilang lah terasa gitu. Atau ada lagu gak ada suaranya bokong kok lagunya bang pesuruhan lagunya Mbak Inul ini goyang setan goyang iblis mau marah-marah itu semua orang ya gak marah cuman Gus Dur dok gak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Lah ya Gus Dur dimarahi sama semua orang. Saya dipanggil sama Kiai Fuad Hasyim Gus, bawa Gus Dur ke Buntet Cirebon. Tak bawa ke Cirebon. Di sana dimarahi Gus Dur sama semua Kiai. Gus Dur bagaimana? Itu goyang itu bahaya Gus. Kalau sudah goyang pantatnya ngeplek Gus. Penuh sawah. Kau tidak apa-apa bagaimana? Jawab Gus Dur loh. Apa sampean lupa nih aku serawer. Loh
Nah itu indahnya Indo. Indah, maka enggak usah ribut jenengan. Lihatlah, karena sudah dibangun mahabbah pada Rasulullah lewat para kiai, para santri di kampung-kampung, maka ketika Habib Syekh datang dengan sholawatan model Yaman, datang semua ke alun-alun karena cinta, walaupun tidak ngerti. Ngomong ngerti, tidak ngerti. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad lalikal wadhu min Allah. Kok ya Hanana itu enggak bisa saya. Kok-koknya itu yang susah. Kalau depannya taruhan saya, bagusan saya kalau depannya. Kok-koknya itu yang saya enggak bisa. Kok-kok mana bisa? Lah karena masyarakat ini enggak ngerti, tapi seneng mahabbah sudah tumbuh, akhirnya datang aja ke alun-alun. Enggak bener awe bawa bendera. Ya Hanana. Akhirnya gendero slang ya muga, gendero Iwan Fals ya muga, loh akhirnya gendero bal-balan ya muga, sarung muga sampai sempak ya muga. Ini keragaman di Indonesia luar biasa. Loh makanya karena para ulama ini yang jauh-jauh Rasulullah di sana dikenalkan, akhirnya mahabbah tumbuh di Indonesia. Dan Habib Ali Al-Jufri dengan tegas mengatakan, saya belum pernah ketemu pencinta Rasulullah sekuat orang Indonesia. Ketemu Habib Ali yang bilang, loh kenapa, karena kita ini boyo, lo sudah sama Rasul, jangan ditanya. Itulah yang ditanya. Loh makanya anak-anak sekarang kalau sholawatan itu aneh-aneh, wong cinta kok. Ana sing ya Hanana, ya Hanana, joget. Lah ada yang protes, apa cinta Rasul kok begitu, berlebihan itu. Mahabbah pada Rasulullah gak usah pakai joget. Orang seneng kok kamu protes. Lo cinta Rasul ya joget gini ya biasa aja. Kalau kita lihat pacar kita jauh baru datang aja, yes gitu. Lah kalau cinta berlebihan bagaimana? Memuji Rasul kok berlebihan bagaimana? Orang kita cinta sama kekasih aja berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama. Betul jerawat kok. Lah kalau sama Rasul, anta zamzam, anta badaran, anta nurun fawqa nur, anta izzir wa wali, anta mizwaqun sudur. Rasul. Nah tiba-tiba sekarang banyak orang ribut, itu cinta yang berlebihan, musyrik, gulu. Ah, kamu gak kenal cinta sih. Makanya kalau itu kayak santri, tenang, rapeti-rapeti dingin nih biar punya cinta. Jangan dikit-dikit, jangan, biasa aja yang kalem. Nuh cinta, Roma Irama jatuh cinta, pacarnya hilang. Kalimatnya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Ya Allah aja. Lihat enggak tuh? Lihat gitu. Misalnya kalimat cinta itu enggak bisa dibahas. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah itu kalau sampean lihat secara fikih ya musyrik, maksudnya enggak perlu sehari wae mah mati. Makanya jangan ditabrak-tabrakan. Al-Quran sama Al-Quran kalau ditabrakan ya tabrakan, kalau kita nggak ngerti ilmunya. Yang satu kalau aku sama Tuhan Tuhan visit tadi ayamin, yang satu apa? Idha harot asyai anna yakul ala hukun ayakun. Tabrakan yang mana ngerti ilmunya. Sing siji inna Allah ala kulli syaihin qadir. Sing yaseng yang satu inna Allah ala yukhayyiru mabi qawmin hatta yukhayyiru mabi aw fuzihim. Quran sama fakih nih nggak ngerti ilmunya tabrakan. Latal bisul haqqa bil batil. Imam Syafi'i bikin hujjah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ad-daruratu tubithul maqdurat al-masyaqqatu tajlibut taisir. Tabrakan ndak ana ilmune. Quran sama tasawuf tabrakan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Tahu-tahu Ibnu Athaillah Asakandari buka hikam min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Tabrakan lah. Makanya jangan menabrakkan kalimat cinta dengan bahasa fikih. Ini bahasa mahabbah pada Rasulullah. Tahun 80-an ya.
ada kisah, ada cinta yang tidak bisa dibahas kalimatnya. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bahas yo kelahi mau ndasmu samono ke benar balik ke rahim ibu. Loh, makanya kalimat cinta itu berlebihan. Pacar hilang itu enggak nanya polisi kalau orang jatuh cinta, nanyanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Nah itu pacar hilang nanya Allah cinta kok. Makanya Allah bidzikri lahi tatma'innul qulub, dengan berpikir hatimu tentang. Tapi orang kalau jatuh cinta, tambah pikir, tambah mumet. Tadi yang pada jatuh cinta, istighosahnya kepanjangan, mesti suwene. Nah itu maknanya apa? Orang kalau jatuh cinta itu ya ketemu kekasihnya. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa dan sepi. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Lah nek kiai bantah lho, berarti Gusti Allah ya. Masa tanpa dirimu hilang dan sepi, wah kamu enggak punya Tuhan kan lho. Ya santai. Makanya untuk menggambarkan kalimat cinta yang paling hebat adalah Ibnu Katsir ketika menggambarkan mahabbah burung emprit. Burung pipit itu jatuh cinta merayu pacarnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Burung pipit lupa Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung pipit, burung yang makan mano, makan padi. Burung makan padi ya. Kalau orang Madura bikin bilangnya mano kecil. Lah itu kalau dia lagi jatuh cinta merayu pacarnya, Dek Emprit. Apa Mas Emprit? I love you, Pret. Lampet ini langsung marah karena cintanya disepelekan. Dembret, aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku membuktikan cintaku padamu dengan harus menghancurkan kerajaan Sulaiman, akan aku hancurkan. Kan ku lepurkan kerajaan ini, ku hancurkan kerajaan ini. Kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah itu burung emprit yang gedenya cuma saat jentik itu sumbarnya kayak gitu. Nabi Sulaiman yang mengerti hanya senyum-senyum. Walaprit lambemu. Apa jawaban Nabi Sulaiman? Apa jawaban emprit? Ya Sulaiman, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Ini bahasa mahabbah, makanya mahabbah ke Rasulullah ya bahasanya aneh-aneh. Ada yang iya, aneh-aneh ya biasa aja. Ada macam-macam wassalam mustamirun lakinia tajadat sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaban. Kalau kita sudah mati ya. Nah itu wong seneng udah kayak begitu. Lah inilah cara-cara ulama di Indonesia yang begitu indah. Lah begitu ketekan wong sih kadang enggak mengerti ini. Islam sendiri ribut, bahkan sekarang dengan atas nama agama mulai menyasar bangsa dan negara. Sudah mengatakan Pancasila itu musyrik, merah putih musyrik. Maka saat itulah kita yang ngerti persis betapa bangsa ini didirikan atas sendi-sendi Islam mulai harus turun tangan. Dan jangan sungkan-sungkan lagi kalau bendera merah putih diacuhkan, kita hajar siapapun yang mengacuhkan merah putih. Nah itu tugasnya polisi sama TNI itu yang punya tugas. Duluan harus maju lebih dulu. Karena kalau polisi TNI gak maju-maju, santri duluan yang maju. Oh, ini Pak Kapolres, makanya maju.
Santri itu kalau maju masalah soalnya. Ya, soalnya kalau mukul kalau nembak itu kaki kena kepala. Nah ini kelengkapan-kelengkapan bangsa, keindahannya kita bisa rasakan bangsa Timur Tengah seperti itu, bangsa Eropa seperti itu. Untuk urusan agama, disinilah bisa menyatu antara bangsa dan agama. Dan inilah indahnya Indonesia. Semoga semua baik-baik saja dan semuanya kemudian mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua besok mendapatkan husnul khotimah, dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma innallahi amin bin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami mohon dengan hormat kesediaan Gus Muafiq untuk ini secara pergantian juga kami daulat untuk memimpin doa beberapa para kiai yang ditunjuk. Silakan Gus Muafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amal kafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, alhamdu kami ambahli jadi wajikan kami wa'alam sultah. Allahumma aftah alayna fatuhal arifin. Hikmati kawan saudara rahmatah. Wadakirna wa nafsina ila jalalah al-ikram. Bidiruka ya Allah, syaitu rasulim minta ya Allah. Abi haqdi Rabbana ina iskan tu nadur biyati biwati mulidin izanin ainda politikal muharram. Rabbana liyati musolatu ati Allah hulman nasidah milayhim. Warzuqu minat tamar adil alam yashkuni jala uladana zurriyatina. Alaminana alil a'im ahlil khair alifadil atal al-salim qiyamah bil iman. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Doa selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Imron Mutamakin. Kepada beliau diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Wabarakna fi ma'amu'atina syarul akubayt. Allahumma salimna wa al-muslimin wa'afina wa'amu'in. Allahumma janabi hujaq wa ja'alna minasih wa qalatun lina wa nusriyat wa laja'amin wa nukhari wa amatikin wa akhwana wa alihim wa'am. Allahumma ja'al jama'ana ahadha jama'a mahkumah. Wa tafarukuna min ba'adi tafarukum wa'asum wa laja'alfina wa laminna wa lama'ana syaqiyan wa lamahmin ya ahal rahim. Wa sallallahu ala sina Muhammadin nabi rumi wa ala alihi wa sallam subhanahu wa rabbi izzat jama yasifun. السلام على موسى ورحمة الله رب العالمين. سلام سورة الفاتحة. Berikutnya doa dipimpin oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pasuruan yang terhormat Kiai Haji Yazid Manang. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadhi al-hajat ikdi hajatina. Allahumma ya mujib ad-da'wat ajib da'watina. Allahumma ya rafi' ad-darajat irfa' darajatina. Allahumma ya mukhil al-mushkilat kull mushkilatina. Allahumma ya dafi' al-baliyat idfa' baliyatina. Allahumma ya shafi' al-amrad ishfi maradona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Doa pamungkas akan disampaikan oleh Kiai Komandan Banser PTNU Bagin Kiai Haji Ahmad Rifai. Kepada beliau diaturkan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyami wa taraji ajfa tayyaji radal alami ya uhay haju. Amen.
aman, Mekah Madinah aman, aman aman, Indonesia Raya aman, aman aman, Jawa Timur aman, aman aman, Pasuruan Bangil aman, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyami wa daraji adwa tayyaji asal alami, ya Hurey Laju PBNU Pancasila aman, aman aman, Bhinneka Tunggal Ika aman, aman aman, NKRI aman, aman aman, UUD 45 aman, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyami wa daraji adwa tayyaji radhal alami, ya Hurey Laju Alhamdulillah, selamat ulamaku, alhamdulillah, selamat umaroku, semoga selamat.